Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Nova Fitria, di Reaction With Me. Oke, kali ini aku bakalan reaction yang kalian minta. Dan aku juga pengen reaction karena ini adalah salah satu singlenya, single pertama pengantin baru ya. Pengantin baru, orang Aceh, artis Aceh. Dan ini adalah lagu Aceh. Aku bakalan reaction lagu Aceh. Tapi sebelum ke videonya, kalian pastiin dulu subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku di bawah sini dan add Facebook kami di sini. Nanti aku kasih linknya di description box. Dan video original ini aku kasih juga nanti linknya di description box. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel barunya pengantin baru, yaitu Real Duni dan Uca. Oke, jadi judul lagunya ini Pilihan Hati ya. Pilihan Hati. Oke. Jadi ini single yang sangat spesial karena di dalam video klip ini pas waktu orang itu nikah. Oke. Jadi jangan berlama-lama lagi, mari langsung aja kita play videonya dan nonton bareng. Masjid Baitur Rahman. Jadi yang gak tahu artinya bisa lihat liriknya dan artinya. Udah dilengkapin. Rahasia yang terpesong. Kata kekejudulun dalam dunia. Kata kedua. Masya Allah, cantiknya istrinya. Sangat bahagia ya, apalagi kalau waktu momen menikah itu sangat-sangat bahagia kali. Walaupun aku belum pernah, tapi kalau udah ngerasa, kalau udah di posisi itu pasti kayak rasanya kayak wah, senang banget gitu, bangga. Oke. Kaulah pilihan hatiku. Aduh. Ku jaga, ku genggam. Yang pertama, ini yang terakhir. Ya Allah. Satu hati dalam kebahagiaan. Nih lagu ini untuk orang-orang yang udah menikah atau udah ketemu jodohnya gitu. Siapa yang sangka? Ya rahasia dong juga. So sweet. Thank you.
Jagalah negang tangke. Ini semua keluarga-keluarganya. Manis sekali. Jadi itu dia videonya dari Riel, Doni, dan Uca. Sangat keren ya. Semoga yang tahun ini mau menikah, semoga dipermudah. Yang udah dapat calon suami, semoga cepat-cepat menikah. Amin. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Kurang dan lebih aku minta maaf kalau ada kesalahan. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian like sebanyak-banyaknya dan komen di bawah aku harus buat video apa lagi. Dan kalau misalnya kalian request mau video apa, kalian tinggal kasih linknya aja, kirim ke DM atau ke komentar ya, boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.